Seperti inilah acara prosesi perpisahan siswa-siswi SDN Bindrang, Kecamatan Lok Paikat, tahun ajaran 2023-2024. Perpisahan yang diisi dengan beberapa rangkaian acara seperti penampilan hiburan dan pertunjukan kesenian oleh siswa-siswi setempat ini turut berlangsung dengan sukses dan penuh rasa kebersamaan. Kepala SDN Bindrang Hajah Kibyatul Munawarah menyampaikan, dirinya turut mengucapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat membantu kegiatan perpisahan siswa-siswi kelas 6 SDN Bindrang kali ini, sehingga acara perpisahan dapat terlaksana dengan lancar dan meriah. Acara perpisahan yang melepas sebanyak 45 orang peserta didik ini tidak hanya dihadiri warga sekolah, akan tetapi juga turut berhadir dalam kesempatan tersebut komite sekolah hingga orang tua siswa. Untuk acara hari ini, alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses, dan anak-anak semuanya bahagia. Harapan kedepannya kita bisa melaksanakan acara perpisahan ini yang lebih bagus lagi dan lebih meriah lagi. Selain itu, Haji Ahmad Dahlan, pengawas sekolah Kecamatan Lok Paikat, menyampaikan menyambut baik dan mendukung penuh adanya kegiatan perpisahan siswa-siswi kelas 6 SDN Bindrang tahun ajaran 2023-2024. Acara perpisahan yang turut antusias dihadiri seluruh warga sekolah ini diharapkan bisa terus ditingkatkan dengan lebih semarak dan meriah lagi di masa mendatang. Terima kasih. Kami merasa cukup meriah. Alhamdulillah, kalau mendengar dari Ibu dan Komite dari hari ini, ada pertama sekali dilaksanakan di tempat aku atau di halaman sekolah. Nah, begitu antusias baik siswa maupun orang tua memberikan dukungan terhadap kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa berlangsung lebih baik lagi, lebih meriah lagi. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.